Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan Galaxy Note 10 Lite. Ya, pada tangan saya ini adalah Galaxy Note 10 Lite yang mana ia adalah peranti mercu ringan terbaru daripada Samsung untuk tahun 2020 yang diperkenalkan di acara CES 2020 beberapa minggu yang lepas. Dalam video ini akan saya ceritakan pendapat saya mengenai peranti ini kerana saya sudah jadikan peranti ini sebagai peranti harian saya. Adakah ia berbaloi untuk dimiliki dan untuk siapakah peranti ini? Sebelum saya mulakan ulasan saya akan ceritakan sikit beberapa spesifikasi mengenai peranti ini. Yang pertama sekali adalah chip pemprosesan. Samsung menggunakan chip pemprosesan Exynos 9810 iaitu chip yang sama digunakan pada Galaxy Note 9 2 tahun lepas. Kemudian dipadankan pula dengan pilihan memori 6 atau 8GB RAM dengan storan dalaman 128GB. Pada unit saya ini adalah 6GB. Untuk kamera belakang dalam modul segi empat ini adalah gabungan 3 lensa 12MP yang biasa, 12MP sudut ultra lebar dan 12MP lensa telefoto. Di bahagian depan adalah kamera subfoto 32MP. Untuk paparan pula, ia bersaiz 6.7 inci Super AMOLED Full HD Plus sahaja dengan sokongan HDR. Untuk perisai pantas pula, ia dicas melalui USB-C dengan sokongan sehingga 25W. Pembesar suara hanya mono, masih mengekalkan port bicu audio dan mempunyai S Pen. Tetapi Galaxy S Pen yang terdapat pada peranti ini bukan yang seperti anda lihat pada Galaxy Note 10 yang biasa, tetapi adalah Galaxy S Pen yang terdapat pada Galaxy Note 9. Okey, yang lebih menarik sekali kemudian adalah peranti ini tidak ada lagi butang fizikal untuk Bixby. Sebaliknya, hanya terdapat butang kuasa dan butang arah suara. Yang mana butang kuasa ini juga berfungsi sebagai butang Bixby dan anda boleh tetapkan untuk mematikan Bixby atau hanya sebagai butang kuasa. Dan paling mengecewakan sekali adalah panel belakangnya. Itu akan saya ceritakan sebentar lagi. Saya akan mulakan dengan paparan terlebih dahulu. Adakah ia menarik? Dari segi rekaan paparan ini anda boleh lihat ia menggunakan rekaan yang hampir skrin menyeluruh, tiada takuk, tidak menggunakan kamera pop naik tapi adalah kamera dengan skrin berlubang. Yang mana adalah seperti peranti Vivo kerana lensanya tidak berwarna hitam, jadi walaupun peranti ini AMOLED anda daripada jauh boleh lihat lensa ini terdapat pada peranti ini. Jadi itu sedikit mengganggu bagi sesetengah orang, namun apabila sudah menghabiskan masa beberapa hari, sekitar hampir seminggu dengan peranti ini, sebenarnya kamera ini tidak mengganggu pun untuk diri saya menikmati paparan yang besar ini. Bercakap mengenai paparan, apabila menonton video, ia memberikan pengalaman yang imersif, yang berpuas hati dari segi warna, dari segi butiran, agak menarik, warnanya hidup dan sebagainya. Namun, apabila dibandingkan dengan peranti lain seperti abangnya Galaxy Note 10 Plus, paparan pada peranti ini adalah sedikit kurang menarik dari segi nilai warna HDR-nya, dari segi keterangannya adalah sedikit pudar berbanding dengan Galaxy Note 10 biasa. Mungkin adalah kerana resolusi ataupun panel yang digunakan pada peranti ini adalah sedikit murah. Lain-lain pada bahagian skrin adalah memang menarik, memang puas hati atau seperti mana yang anda sangkakan dalam sebuah peranti seperti Galaxy A yang menggunakan Super AMOLED juga. Dia menggunakan chip pemprosesan yang 2 tahun lepas, yang mana pada 2 tahun lepas chip ini adalah chip peranti mercu. Agak pelik kenapa Samsung tidak menggunakan je Snapdragon 855 ataupun seperti yang terdapat pada Galaxy S10, sebaliknya menggunakan pemproses yang lama. Adakah ia mengganggu untuk pengalaman penggunaan, prestasi dan sebagainya? Tidak. Prestasi pada peranti ini adalah lancar saja kerana ia menggunakan One UI 2.0 berasaskan Android 10. Sepanjang penggunaan saya dengan peranti ini, tiada masalah prestasi kecuali sedikit micro lag yang mana apabila kita ingin membuka ataupun menukar aplikasi antara aplikasi ke aplikasi akan terasa sedikit lengah masa, lebih-lebih lagi pada bahagian peralihan animasi. Tetapi ia tidak akan mengganggukan tugasan harian ataupun penggunaan sepanjang hari. Saya cuba bermain permuas seperti Call of Duty Mobile pada peranti ini. Ia masih memberikan pengalaman yang memuaskan, tiada masalah lengah masa, tiada masalah peranti memanas juga. Jadi bermain permuas juga adalah puas hati. Menggunakan peranti ini untuk tugasan seperti multi tugasan, membuka dua aplikasi serentak adalah baik-baik sahaja, tetapi tidak boleh digunakan dengan begitu lama kerana akan terasa sedikit saja lengah masa, tidak seperti peranti mercu sekarang. Itu anda perlu faham dan terima kerana pemprosesan yang digunakan adalah berusia 2 tahun lepas. Okey, bercakap lagi mengenai prestasi adalah pada Galaxy S Pen yang digunakan.
Seperti yang saya katakan tadi, Galaxy S Pen pada peranti ini adalah Galaxy Note 9 punya S Pen. Jadi ia tidak mempunyai kawalan gestur udara seperti Galaxy Note 10 untuk anda jadi seperti Jedi dalam Star Wars. Sebaliknya, S Pen ini masih mempunyai sokongan alat kawalan seperti menggunakan butang untuk mengambil gambar dan sebagainya. Jika anda pernah menggunakan Galaxy Note 9 atau pernah lihat Galaxy Note 9, anda akan terima pengalaman penggunaan Galaxy S Pen yang sama saja dengan Galaxy Note 9. Okey, untuk presisi itu yang saya boleh katakan. Sekarang saya akan beralih pula kepada kamera. Walaupun lensa yang digunakannya adalah sama seperti Galaxy Note 10 pada kamera utama, mungkin kerana chip pemprosesan dan perisian ataupun algoritma yang digunakan, ia tidak mempunyai kualiti gambar seperti Galaxy Note 10. Malah ianya sedikit pudar dan sedikit kurang memuaskan. Okey, nilai HDR adalah cantik. Warnanya hidup, butirannya adalah jitu. Tetapi dia boleh dikatakan sedikit lembut. Dan lagi kalau gambar di waktu malam adalah mempunyai banyak hingar jika dibandingkan dengan Galaxy Note 10 Plus ataupun Note 10 biasa. Kemudian daripada kamera soft photo pula, ia adalah kamera soft photo Samsung. Cantik memang cantik, butiran memang banyak butiran, tapi warnanya adalah sedikit pudar dan kadang-kadang wajah kita sedikit lembut. Seperti ada mod kecantikan yang tidak boleh dimatikan, yang mana itu adalah standard untuk kamera daripada peranti Samsung. Okey, saya akan tambah lagi dengan mengenai kamera belakang. Kamera belakang pada peranti ini memang puas hati secara keseluruhan. Tapi apabila kita bertukar antara lensa ke lensa, Samsung masih tidak dapat menewaskan ataupun cuba menjadi seperti iPhone 11 yang mana peralihan antara lensa dan lensa itu adalah lancar dan tidak ada perubahan warna. Jika saya gunakan sudut ultra lebar, cantik, ada dia punya herotan yang baik, tidak begitu fish eye, telefoto juga zoom yang cantik. Tetapi warna setiap lensa itu berbeza dan buatkan rasa tidak puas hati secara tidak langsung. Rasakan prestasi kamera ini adalah sedikit lemah. Untuk video, saya adalah seorang pengguna yang kurang mengarahkan video menggunakan peranti pintar saya. Tetapi dengan peranti ini, ia mempunyai Super Steady Mode seperti yang ada pada Galaxy Note 10. Jadi apabila merakam video, ia mempunyai satu hasil yang lebih stabil dan tidak bergoyang jika anda berada dalam kereta ataupun sedang berjalan ataupun sebagainya. Kerana ia menggunakan kedua-dua OIS dan EIS untuk membantu anda merakam video yang lebih stabil dan lebih cantik. Warnanya juga agak menarik. Saya sudah cakap mengenai kamera, saya sudah cakap mengenai prestasi. Sekarang kita akan beralih kepada bateri. Bateri pada peranti ini adalah 4500 mAh dengan wow, agak besar untuk peranti tahun 2020. Boleh diterima 4500. Tetapi SOT yang saya terima, sudah beberapa hari saya gunakan peranti ini adalah kurang daripada 5 jam. Ya. Yeah. Kurang 5 jam untuk peranti Galaxy Note. Itu adalah prestasi bateri yang amat lemah untuk peranti seperti ini. Peranti ini dah cukup kuasa tetapi baterinya adalah lemah. Kenapa? Jika kita bandingkan dengan Galaxy Note 9 pada 2 tahun lepas yang mempunyai bateri 4000 mAh, tiada masalah untuk terima SOT 7 hingga 9 jam lamanya. Tetapi itu adalah cerita 2 tahun lepas. Tahun demi tahun, chip pemprosesan itu tidak menjadi begitu relevan dan tidak sesuai untuk digunakan dalam jangka masa yang panjang. Mungkin Samsung boleh berikan kemas kini untuk mengoptimasikan lagi prestasi bateri ataupun ketahanan bateri. Tapi sudah lama saya menggunakan peranti ini, prestasi bateri masih lemah dan saya tidak pernah dapat lebih daripada 5 jam. Rekaan pada peranti ini adalah yang paling amat murah. Kerana Samsung pada panel belakang ini buat peta penggalinya, peranti mercu mereka, mereka tidak menggunakan kaca. Sebaliknya adalah glasstick. Apa itu glasstick? Menurut Samsung, ia adalah satu teknologi yang menggabungkan ataupun teknologi fusion yang menggabungkan plastik dan kaca menjadi satu panel. Tapi panel pada belakang ni tidak langsung rasa seperti kaca, tidak langsung rasa premium dan amat rasa murah. Namun, panel belakang peranti ini adalah amat licin, mudah menangkap kotoran cap jari dan langsung tidak rasa premium. Sebenarnya rasa amat murah. Warna yang saya gunakan ini adalah seakan Galaxy Note 10 yang berwarna aurora. Tetapi keauroranya ataupun warna pelangi pada peranti ini tidak begitu menyelah seperti sebuah peranti mercu. Dan memang kita lihat, memang menarik panel belakangnya. Tidak ada bonjol kamera, boleh letak di atas meja dengan rata. Namun di tangan tidak rasa begitu enak dipegang untuk sebuah Galaxy Note. Apakah pendapat saya mengenai peranti ini? Sebagai seorang pengguna yang pernah menggunakan Galaxy Note 9 dan Galaxy Note 10, peranti ini sebenarnya seperti tidak berbaloi untuk dimiliki. Itu adalah pendapat peribadi saya, kerana peranti ini terasa begitu murah.
Security untuk peranti ini adalah pengimbas cap jari di bawah skrin jenis optical yang mana amat perlahan. Memang tidak puas hati dan imbasan wajah guna kamera selfoto juga seringkali gagal untuk mengesan wajah saya. Saya tidak pasti kenapa, adakah masalah perisian ataupun memang peranti ini seperti ini. Untuk siapakah peranti ini? Peranti ini adalah untuk mereka yang ingin memiliki Galaxy Note pada harga yang lebih murah, kerana setiap Galaxy Note yang dilancarkan di Malaysia harganya mencecah lebih RM3,000, malah ada yang mencecah lebih RM4,000. Jadi mungkin Samsung menghasilkan peranti mercu ringan mereka ni, ataupun DCS Samsung mengatakan peranti ini sebagai light flagship mereka, adalah untuk mereka yang ingin menikmati peranti ini pada harga yang jauh lebih murah yang mempunyai segala ciri-ciri daripada sebuah Galaxy Note 9. Okey, adakah ia berbaloi untuk dimiliki? Pada saya, jika benar anda ingin mengalami pengalaman penggunaan sebuah Galaxy Note, kerana tak ada peranti di luar sana ataupun peranti pintar di luar sana yang mempunyai Galaxy S Pen ataupun stylus yang sebaik sebuah Galaxy Note. Kerana stylus pada Galaxy Note 10 Lite ini adalah seperti Galaxy Note 10, Galaxy Note 9. Anda boleh tulis pada atas skrin dengan sangat lancar, dengan sangat jitu, dan tulisan anda memang akan cantik dan mempunyai prestasi yang baik. Jadi jika itu yang anda carikan untuk tugasan yang ringan-ringan, tugasan harian anda, itu adalah sesuai. Harganya di India yang baru saja dilancarkan adalah sekitar RM2,200, yang mana pada saya agak mahal, kerana jika anda lihat di Shopee atau Lazada sekarang, Galaxy Note 10 biasa anda boleh sudah dapat harga Note 10 Lite ni pada harga sekitar RM2,900 dan ke bawah, yang mana hanya tambah sedikit saja anda boleh memiliki Galaxy Note yang lebih berkuasa. Itu adalah pendapat saya. Jadi saya pun tidak pasti sama ada adakah peranti ini relevan dengan prestasi yang sudah 2 tahun lepas, kamera yang baik-baik saja, skrin yang tidak begitu cantik jika dibandingkan dengan Galaxy Note yang lain, dan bateri yang lemah. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar, sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.